Yul, kurang mantep Yul, gak pedes Yul. Ini kurang pedes, mulutku udah kayak gini. Aduh, mukanya kok gitu, aduh. Hidungnya liat gak hidungnya bun? Jadi sayang, pas di Dubai itu aku banyak ngobrol sama Bunda Vivi. Iya bagus. Wah parah, sampai akhirnya memutuskan ini kan. Oke guys, hari ini tanggal merah tapi sibuk karena mau antar bidui. Abis antar bidui aku langsung harus ada ke kedutaan. Saya aku ke Kalori. Iya, nanti. Oke guys, kita mau kemana nih? Ngantar Ade Hangtua. Oke, Hangtua, nama klub basket Ade Hangtua ya? Keren banget, Ade mainnya. Karena nggak berani ngambil bola, nggak berani apa, nggak berani merebut, nggak berani. Namanya masih main baru-baru kan. Yang sekarang, beda jauh ya Pak ya perkembangannya. Larinya cepet banget Pak. Larinya, emang doyan lari dia. Ya, sprintnya parah banget teman-teman. Dia nggak bisa diem. Mendingan latihan di belakang aku minta deh. Masa latihan nembak. Iya latihan. Latihan nembak aja. Karena ada cepat di belakang. Main pegang bola, main lempar aja. Shoot. Teman-teman yang sudah hadir, terima kasih sore ini. Kakak mau ngomong apa coba? Kakak Arsi ngomong dulu. Wajib beli Lumier karena ada diskon 50%. Wuh. Ada diskon 50%. Dan yang sekarang sudah lihat, yang sudah tune in di sosial media kita, itu sudah bisa menikmati diskon 20% kalau datang ke outlet-outlet kita. Yang sudah di rumah gabut ngelihat ini, mau makanan Lumiernya mau dipesan, langsung bisa dipesan. Jadi kita akan nanti ada kejutan-kejutan vouchernya juga. Vouchernya silakan direbut sama teman-teman, yang cepat pasti dapat ya persen. Nah ini kakak. Hai guys. Ini kakak pertama kali lah. Nanti kalian komen ya, maunya aku lagi hari apa aja. Hari apa aja. Coba kakak yang ngomong sekarang udah dibuka ini. Boleh. Jadi aku pingin tahu di ininya aku, di TikTok aku. Boleh. Berapa ini? GoPro-nya mana GoPro? Hey. GoPro. Masih dibeli sama Kiki, Pak. Kerupuk buat banyak ini loh.
Oh, beda daku pro-nya enak. Enak. Daku pro enak. Yul, kurang mantep Yul, enggak pedes Yul. Kalau kacangnya, Bun. Sambalnya. Ini kurang pedes. Mulutku udah kayak gini. Bukan itu yang ini. Langsung hilang pusing kok. Hilang, Pak. Tadi lebih dari kedutaan Uzbekistan pusing. Ini langsung enggak pusing kena sambal pedes ini. Oh, berarti sambal itu obat pedes. Bagian kuyang, Pak. Jadi kalau kalian pedes gak nemu obat, guys. Sambal aja dikeruak aja. Mantap ini. Itu bukan nyembuhin, itu pengalihan. Oh, pengalihan ya. Tapi hilang loh, bener. Boleh juga ya. Beli kerupuknya nih di Jember ya. Hanya kamu orang makan rujak buahnya mau udah banyak gini masak kerupuk. Tontonannya. Kerupuk tuh pengalihan isu. Untuk ngilangin pedes ya, Pak. Ini kayak rujak Bali nih. Ya kan? Nah, rujak Bali ala Yuli sebenarnya. Best. Enggak, kalau yang buatnya enggak enak, enggak enak. Iya. Kalau yang buatnya jago, enak. Waktu itu ya, kita ya. Iya. Aneh, kan? Enggak pakai sambal, kan? Dulu pas kecil, karena ada rujak keliling itu di Netflix. Kalau Bali rujak bubuk, bukan ya? Rujak kayak gini ada, terus ada rujak kuah pindang. Apa itu? Kuah pindang enak. Cuma saya nggak suka kuah pindang tuh kayak kuah ikan gitu. Kalau nggak suka amis. Orang kalau masaknya jago, kayaknya nggak enak. Pas sana gue belinya salah beli. Kangen banget pengen ke Bali, sumpah. Kapan nih, Bun? Beli tuh nggak mau ke sana nih. Masalah berkali-kali udah nanyain. Jadi di Jakarta. Kembali pun kamu. Ceritanya ini ngapain, Pak? Ya, mama kan belum dipes. Bapaknya enggak ada. Wah, mama enggak ada di Jakarta. Enggak ada di Bali ya. Di Jerman. Udah nyonyor. Ini happen di Sydney. Ini mau dia cari. Tumben kamu enggak tahu rapi sih kalian. Itu gendangnya nanti sedih. Ayo, ayo anterin. Ini yang Aci. Aduh, mukanya kok gitu. Aduh, hidungnya. Hidungnya lihat enggak hidungnya, Bun? Aduh. Ya Allah, ya Allah. Ih, guys, oh itu zombie kalau lagi jadi itu lagi jadi zombie gini, Kak. Oh, jadi zombie. Ini enak banget igongnya. Acem. Nah, tadi katanya nggak mau, katanya ah jangan iseng, kenapa sih? Jangan iseng. Tori sama Alia. Nah, nah kawan umpah. Mukanya kenapa ya? Itu ada adik, tuh ada adik. Ini antara live dan reuni keluarga. Lagi apa? Lagi apa nanti? Apa tuh? Aku mau ingin ngaji. Ngaji? Nah ditanya loh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, princessnya Genda mana ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Tuh kamu tuh kalau lagi iseng kenapa sih? Kamu iceng banget Johnny ini. Ini mau mana? Ini mau yang mana dong? Oh, Torik harus cobain roti sobeknya kita ya. Itu yang dibolong aja ya, Bu. Boleh sedikit, Kak. Nggak mau. Aku mau. Ya, ini yang dibolong aja. Ini coklat. Coklat boleh. Coklat enak. Ini harus cobain. Dia galak banget. Coklat dong, ada dong, coklat dong. Ya coklat dong. Aku sih maunya makan coklat. Coklat Genda. Coklatnya dimana? Kan mau. Batuk ya? Oh, gak boleh. Kalau aku batuk yaudah kita makan aja yuk. Kita makan aja yuk. 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 Kita makan tanpa ya. Dibongkar semua. Rujak, Bun. Rujak. Makan ini enak buatan Bunda. Ini
culture. Bunda awas ya Bun, nanti tangkap segitu Bunda gak ada ya. Udah aku kirim ke Allah kan. Oh, kirim ke Bunda langsung, sayang. Jadi Bunda warna pecahannya ya? Oh, bukan harus yang beda warna ya? Enggak? Harus pecahannya, turunannya? Turunan. Ada color palette kan, jadi bisa. Iya, beda. Terus ini warna pecahan-pecahannya nih, Bunda. Bisa, dong, ah. Bunda bisa lebih tua. Bisa bayar gak sih, Al? Boleh, ya, lamaran ada cunda. Bayar ya? Bayar Bunda, oke. Anak Bunda. Mau menuju ke Mamuju. Pipi di mana? Banyak orang banyak pasti cobaan-cobaan tuh biasa kalau orang mau ini kan kayak gitu dulu ya kak. Bentar. Ini apa tong bengkoangnya siapa gede banget coy? Kenapa ya Allah? Ngambek apa ya? Ini masih gede gini suruh makan. Ini yang enak banget. Ini yang enak ya. Kalau itu gula siuli. Enggak enak sih enak. Kerupuknya rasain deh kerupuk ini. Ini. Aneh banget kan makan rujak enggak? Jangan ikutin. Jadi aku harus sama Pina. Ya makan rujak pasti pakai kerupuk. Iya. Orang Jawa begitu. Apa Bun tadi Bun? Bali juga sama kan? Iya. Pakai kerupuk. Mau nikah tuh cobaan tuh bukan hanya. Pokoknya dari kadang-kadang tuh bisa datang dari orang-orang yang kita enggak sangka. Iya. Dari orang-orang yang sepele. Pedes kalian jadi nyanyi pedes. Yang itu masih pedes. Sepele. Apapun aku cuma pesan. Dengerin. Kamu dengerin dia dengerin kamu. Oke. Jangan denger yang lain. Ya, tuh. Pesen aja. Pesen lain. Jadi sayang, pas di Dubai itu aku banyak ngobrol sama Bunda Pipi. Iya, bagus. Wah, parah. Sampai akhirnya memutuskan ini, kan? Tidurnya sampai pagi tau jam 3. Aku sih gak ikut sini, Bang. Kita ngobrol pagi terus setiap hari. Setiap hari. Akhirnya makanya aku kayak... Bagus. Ya. Cuma aku juga bilang ke orang, ih sumpah ada pipi anaknya kan aku gak ada apa-apa kan. Jadi ada pipi yang ngomong tuh kayak gitu. Pokoknya sampai kamu nikah baru negeri yang mana dulu. Sebelum, jangan dulu. Asli jangan dulu. Ntar tuh ada aja kayak gara-gara cuma ngomong apa aja, kamu bisa kesulut. Kesulutannya banyak di dua. Kalau gitu kan memang banyak yang tapi aku ingat kata-kata itu terus sih, karena dari kemarin tuh kayak ada aja, padahal hal-hal kesepelan tapi bikin kesel banget. Iya, bisa begitu loh. Emang ada aja. Aku juga gitu aja. Kita lagi nyusul juga nih, Jill. Iya, Jill katanya mau nyusul juga. Kakak deh yang ngomong deh. Enggak, ringan. Iya kan, Sarah? Iya kan, Sar? Kalian tuh kalian tuh definition of perfect couple. Iya, benar. Kan kita bahas juga waktu di Dubai kan? Aku bilangnya, Sarah pernah marah gak sih? Soalnya dia kayak gak pernah kedengeran gitu kan. Enggak, suaranya kecil banget, kadang gak kedenger kan. Kalau marah yang diam-diam begini juga bisa marah lah. Justru yang serem tuh orang-orang yang gini ya, Ji ya. Iya benar. Marahnya kecil atau gede? Pernah gede ya pernah. Ya wajar lah, dia kadang-kadang ngeselin. Bukan aku yang ngomong, Bunda. Marah enggak, kita tuh pergi. Kalau aku kalau misalnya emang dia salah, yang aja dimarahin. Atau DDB ya? DDB, dim-dim. Kayak awal dulu kita ke Dubai tuh kayak aku berantem sama dia tuh marah banget. Kita ke awal, Dubai. Awal pertama ke Dubai. Ke Dubai sama kita. Tapi enggak pernah putus ya? Kan. Ah, kan baru pacaran. Putus. Sehari kan. Yang mereka sering kali putus bolak-balik. Itu yang kali parah itu. Ya sudah berapa kali lah ya? Dua kali ya? Sekali. Itu sekali parah. Mereka pernah putus yang kayak itu sekali bukan kayaknya udah enggak akan balik lagi itu. Kita jangan putus ya. Emang gak putus kan nih kak? Eh, jadi masukin ya berbulan. Makanya aku udah bilang, sayang ini mereka tuh lagi takutnya sih warawiri. Ucapan itu doa. Bahkan rezeki pun jangan bercanda dulu. Gak ada duit jangan. Gak boleh, ada, bisa. Ada! Itu hanya ada dan bisa. Aduh. Kamu umpah dulu ya. Makan sama yang lain. Ya, sekarang sama. Umpah dulu. Ya dia. Jangan, Dek. Tolong bilang sama Pak Bapak ya. Si Jempo jujuku jujuk. Sayangnya aku. Ayangnya ketawa. Syakai banget, Masya Allah. Barakallah ya. Tadi lagi ada yang mau punya kayak gini nih. Itu kayak lady banget gitu loh anaknya. Ya, ini dia nih yang anggun pisang ya. Scorpio banget sih kamu. Ini Scorpio juga? Iya, banget.
Ya Allah, banyak ini berarti Scorpio diem ini bahaya. Aku juga dulu diem ya. Mungkin kita harus mendidik ya. Sekarang aja aku gak diem. Iya, iya, iya. Adek, adek, adek. Masya Allah, adek. Lihat sini, adek. Ya, dia lagi lihat tadi. Ya, kalau aku gak ada sih. Iya, iya, adek, adek. Ada. Adek. Dia cantik banget ya. Dia mah besti banget, setiap hari Selasa berenangnya sama Pipi. Iya, sama Pipi juga sih. Ya Allah, Adil masih banyak. Oh iya. Setiap Selasa menjadikan berenang sama kakek ya. Ini juga nih, superstar. Superstar? Kalian langsung kan ngomongan, gak nunda-nunda loh. Langsung. Jangan, kakinya lah. Iya, langsung. Jangan. Gini lihat adik. Seadanya aja. Iya, sedikasinya. Dulu kalau dikasih kan cepet kan berarti dipercaya sama yang dia. Gak. Kita honeymoon dulu. Honeymoon dulu. Nyampe mulut. Tapi kemas banget sih. Dia kayaknya excited banget ya. Aduh. Aduh sayang. Kalian tuh malah di mana nanti? Sini kan. Ya dokter. Adek, adek lagi dek, lagi dek. Aku bilang ke Aurel ganti. Dia kamu nginep rumah aku. Iya. Jangan gila lah. Ada suaranya kok. Itu abang. Dia tuh lady, Kak. Halo, sayang. Kita lagi kumpul keluarga. Izin ketua. Kita habis dari kemanaan Uzbek. Halo, ya. Iya. Ini kok kaget banget. Ini loh guys, aku Azura. Aku tuh pintar sekali. Aku tuh anak yang baik sekali. Anak paling anteng sedunia. Mirip sama Sarah tuh mukanya satu. Buye ini, tapi ada buye-buyenya. Tenang banget dan dia kalem. Kalau itu anaknya, pokoknya mereka berdua tuh kayak yang satu kan Amina gak bisa diem, apa aktif ya. Princess aku mana? Ini ada aja. Sini. Oh lagi mamam ya. Aduh dia sweet banget ya Allah. Orang gak diajarin sama bunda tapi dia bisa. Parah. Dia tuh bisa membuat orang ya luluh ya. Jadi kegiatan hari ini tuh guys tadi nganter Asya basket. Karena ini kata kamera. Terus ke kedutaan Uzbekistan. Aku kita sekeluarga sama kita semua sama kakak sama abang ada project. Elah gila project. Terus dari situ tadi kita kesini karena live premiere. Ada Aal juga. Kebarengan semua ada Aal, ada Torik, ada semua. Terus kita juga kumpul nih sama cucu. Asyik adanya dari mana, Mbak? Pintar banget ya alhamdulillah walaupun baru tapi semangat dia. Makan kamu makan. Itu dia enggak makan ya? Enggak mau dia. Nasi doang makan ya? Enggak, tetap ada. Cuman dia enggak mau. Nah, Genda pulang dulu, mau cium. Oke, Genda. Bye-bye, Mom. Cek. Nah. Ini ya sih. Bye. Nah, ini paling itu padahal. Orang dia mau ikut juga karena meetingnya malam. Kepo ya, dia. Bye. Bentar lagi udah bisa gini. Dikasih apa udah ngambil dia. Bye. Oke guys, aku udah mau pulang karena mau ada kerjaan lagi ya. Bye.